Kebakaran hebat terjadi di kompleks pertokoan Maumere tepatnya di Jalan Raja Cempis Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sika, NTT, Selasa tanggal 30 Juli tahun 2024 pagi. Cuaca panas sebabkan api menyebar dengan cepat. Dari video yang beredar di media sosial, disebutkan warga yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran berlarian menjauh karena muncul suara ledakan dari dalam salah satu toko yang terbakar tersebut. Menurut video yang direkam warga, terdengar suara ledakan berasal dari dalam toko tersebut. Diduga petasan yang ada di dalam toko itu, warga juga tampak menyelamatkan barang berharga dari dalam toko yang berada di dekat lokasi yang sudah terbakar. Hingga saat ini masih belum diketahui penyebab kebakaran dan berapa toko yang terbakar. Sebelumnya, sejumlah warga yang mengetahui terjadinya peristiwa tersebut panik dan berdiri di luar rumah. Selain itu sejumlah pengguna jalan pun tampak memadati di sekitar lokasi kejadian untuk menyaksikan peristiwa tersebut. Hingga berita ini diturunkan petugas pemadaman kebakaran Kabupaten Sika dan Water Cannon Polres Sika sedang berupaya melakukan pemadaman.